Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah, seperti biasa, hari ini saya mau sharing kegiatan saya seputar rutinitas ibu rumah tangga, dari mulai masak dan yang lain-lain. Dan kali ini, temenin saya masak dulu ya mams. Walaupun masakannya saya yakin pinteran mams semua deh yang masak, dan juga menunya lebih bervariasi. Mams ya, ini saya masak menu ala kadarnya aja, yang penting di rumah ada masakan. Sekarang saya lagi mau kupas-kupas bawang putih dan juga kentang. Ini kentang cuma dua, yang satu busuk lagi. Jadi ya udah, kita pakai yang satu aja. Kemudian nih kentangnya saya potong ya mams, udah tau lah ya ini sayuran apa. Seperti biasa, saya mau masak sayur sop. Kesukaannya Syakil pakai baso. Itu? Enggak. Ih. Ya. Bukannya biasanya suka baso? Enggak, ya. Ih, suka apa enggak? Enggak, ya. Suka apa enggak? Ya enggak. Ya udah. Ya. Ya udah, diem dulu Umi mau isi suara ya. Mohon maaf ya, Mam, akhir-akhir ini agak susah isi suara. Kalau malam sebenarnya enak ya, sepi gitu, nggak ada suara berisik TV, anak-anak ataupun yang lainnya. Tapi sayanya ngantuk banget. Terus kalau misalkan pagi sibuk banget ya, bikin video sambil berrutinitas harian. Sedangkan siang sampai dengan sore ya begini, disambi nemenin anak, ajak main anak, jadi kadang-kadang ya ikutan berisik. Oke, lanjut ya Mam, tadi udah proses bikin sayur sopnya. Sekarang saya mau bikin juga tumis tempe atau orek tempe gitu ya mam, pakai buncis. Dan sambil masak sambil cerita ya, jadi kemarin ada yang nanya di kolom komentar. Sambil masak sambil jawab pertanyaan atau komen dari Ibu Atik di video sebelumnya. Mam, sharing dong masak sambil cerita awal ketemu sama suami, terus dulunya mam kerja di mana gitu. Boleh kan? Boleh banget Ibu Atik. Jadi awal mulanya ketemu suami itu di kantor. Setelah saya lulus kuliah, saya langsung kerja di Jakarta. Terus ternyata satu kantor sama pak suami. Nah, waktu itu saya kerja di bagian arsitektur landscape di salah satu perusahaan untuk desain bandara Indonesia. Kalau pak suami di departemen planologi atau tata kota gitulah ya pokoknya, tapi masih agak nyambung ya. Jadi di situ tuh ada divisi arsitek, ada tata kota, tata ruang, terus ada juga bagian infrastruktur, struktur kayak gitu ya, mams. Nah, saya sebagai arsitek landscape-nya. Nah, di situ awal mula saya ketemu dengan pak suami. Jadi lama-lama ya cinlok kali ya. Awalnya sih ya biasa aja ya, mams, enggak langsung suka gitu, enggak suka pada pandangan pertama enggak, cuman mungkin karena sering ketemu aja gitu ya. Jadi ya udah, ternyata jodoh. Dan waktu itu tuh kita berhubungan sekitar 2 tahun. Setelah itu nikah. Tapi juga hubungannya gak yang pacaran kayak anak-anak zaman sekarang ya, yang kemana-mana berduaan, rentang-renteng kemana-mana gitu. Enggak, kita cuman komit aja gitu, udah tahu. Terus tiba-tiba keluarganya datang untuk silaturahim, untuk kenalan. Nah, di situ tiba-tiba langsung nentuin tanggal untuk pernikahan gitu. Jadi tadinya saya mau agak-agak nanti deh, nanti gitu ya. Ternyata malah ya namanya mungkin jodoh ya. Jadi dimudahkan dan dipercepat jadinya sama Allah. Nah, pada waktu itu saya nikah umur 24 tahun. Kemudian setelah nikah pindah ke Bogor, tinggal di Bogor bersama dengan mertua. Jadi gak mams atau teman-teman doang yang ngerasain tinggal bersama dengan mertua. Saya juga sempat ngerasain tinggal bersama mertua sekitar 5 tahun. Lumayan lama ya. Tapi alhamdulillah saya punya mertua dan saudara-saudara semua ipar baik-baik banget, masya Allah. Nah, setelah nikah saya gak langsung tiba-tiba berhenti kerja. Jadi sempat kerja beberapa tahun.
waktu itu malah bolak-balik Jakarta Bogor ya naik kereta api. Paling pagi jam 5 nyari jadwal paling pertama supaya dapat tempat duduk dan supaya nggak umpel-umpelan. Itu kurang lebih setahun saya kerja di Jakarta bolak-balik, terus cari-cari di Bogor, alhamdulillah dapat kerjaan di Bogor sebagai arsitek landscape juga, di konsultan gitu ya, jadi untuk desain, untuk bikin konsep landscape. Sampai waktu itu Quinsa umur kurang lebih berapa tahun ya, 5 tahun kalau nggak salah ya. Pokoknya pas Syaki lahir baru itu mulai saya berhenti kerja. Sebenarnya niatnya nggak berhenti. Waktu itu tuh cuti, cuti yang kebablasan sampai sekarang. Dilema banget sebenarnya Mam. Di satu sisi saya suka banget sama bidang pekerjaan saya, tapi di sisi lain saya tahu banget rasanya ninggalin anak kerja ya. Waktu Quinsa kecil itu saya tahu banget rasanya sakit banget, sedih banget, apalagi kalau pagi-pagi pas kita mau berangkat kerja ditangisin anak. Belum lagi waktu Quinsa bayi sering banget saya ajak ke kantor demi untuk biar sambil bisa nyusu, sambil kerja sambil nyusuin. Ya pokoknya begitulah ya Mam, pastinya Mam juga tahu banget ya gimana rasanya. Tapi balik lagi, apapun itu keputusannya, mau tetap full bekerja atau jadi ibu rumah tangga, itu yang pasti yang terbaik menurut Mams dan juga keluarga ya. Nah ini ceritanya jadi kebablasan ya, jadi tentang pekerjaan. Gak terasa nih masakannya udah selesai ya Mams. Ini saya bawain juga bekal untuk Pak Suami, alhamdulillah keburu. Dan masakannya juga udah matang semuanya, tinggal melakukan kegiatan yang lainnya. Sambil saya cerita lagi kali ya, saya lanjutin. Jadi untuk Mam dan teman-teman semua yang mungkin masih berada di posisi seperti waktu saya, bekerja, terus sedih ninggalin anak bekerja, apapun keputusannya, mau tetap bekerja atau mau jadi ibu rumah tangga, yang pasti itu yang terbaik ya untuk Mams dan juga keluarga. Nah ini saya mau sharing aja ya Mam, waktu itu saya kenapa bisa yakin banget untuk berhenti dulu dari pekerjaan. Sementara waktu itu ekonomi keluarga belum stabil ya, belum gak kayak sekarang ya Mams, masih benar-benar merangkak. Tapi waktu itu saya yakin Allah pasti kasihlah rezekinya, gak tahu dari pintu mana. Dan waktu itu saya sempat baca juga ya di internet, jadi misalnya ada suami bekerja gaji 50%, istri bekerja 50%, penghasilan untuk keluarga kan 100% ya Mams. Tapi kalau suami kerja 50%, istri gak kerja, otomatis penghasilan gak 50%, tetap Allah kasih 100%. Gak tahu bagian istri yang 50% itu dititipin lewat mana, entah lewat suami yang mungkin gajinya jadi lebih naik, atau dari pintu-pintu rezeki yang mana. Pokoknya waktu itu saya yakin aja, pasti Allah pasti bantu gitu. Dan alhamdulillah ya Mams, alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Jadi mudah-mudahan untuk Mam dan teman-teman semua, ini saya cuma sharing ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Nah saya mau sharing lagi satu hal yang mungkin banyak ya dirasa oleh teman-teman semuanya. Mungkin masih ada Mams dan teman-teman yang masih tinggal di rumah mertua, Pondok Indah Mertua. Tetap semangat aja, jangan bersedih hati. Yang pasti optimis suatu hari kita bisa punya rumah sendiri, rumah impian sendiri. Karena waktu itu saya juga begitu Mam, gak kepikiran deh yang namanya punya rumah sendiri. Tapi ya rezeki kan kita gak ada yang tahu ya. Tetap semangat aja dan tetap berbuat baik tentunya sama mertua kita, sama saudara-saudara, orang tua apalagi ya Mams. Untuk sekedar sharing aja ya, dulu saya punya rumah gak langsung begini Mams. Dulu tuh saya bisanya beli rumah second yang kondisi atapnya itu udah miring, udah mau jebol, udah lapuk gitu ya kuda-kudanya. Sedikit-sedikit direnov, sedikit-sedikit dibenerin, dan alhamdulillah. Jadi hidup memang berproses ya Mam, yang pasti kita terus semangat dan jangan putus asa, jangan mengeluh. Pokoknya tetap optimis, semangat, sabar. Oke, udah ceritanya, nanti takut kebablasan. Ini saya mau buka paket dulu.
Saya kemarin habis beli spray untuk kasurnya Queen Sunny Mam. Ini spray murah meriah ya. Walaupun ini tuh motifnya motif yang kekinian, saya baru punya. Ini harganya murmer, nanti saya tulis di kolom deskripsi ya Mam linknya. Kalau gak salah sekitar 70 atau 80 ribu gitu. Pokoknya ini yang termurmer dibandingkan di toko lain. Tapi ya beginilah ya, sesuai harga ya gak bagus-bagus amat. Tapi ya oke lah untuk harga segini. Ini bahannya juga lembut dan gak terlalu tipis juga. Untuk ukuran 120x200 cm, tingginya 30 cm, ini dapat satu sarung bantal dan satu sarung guling ya Mams. Ini gak ada anti gesernya ya, cuman karet tadi seperti biasa. Untuk paket yang kedua, ini saya keracunan TikTok nih Mam. Lagi iseng-iseng ngeliat, tiba-tiba ada iklan eyeliner cetakan gitu ya, cetakan eyeliner harganya murmer. Terus bisa COD-an juga. Tapi nanti saya cari di itu ya, di Shopee-nya link-nya. Ini tuh modelnya ada dua. Yang satu kayak kuas spidol begini untuk buat eyeliner-nya. Terus yang di sisi yang satunya lagi cetakan untuk pinggiran eyeliner gitu loh Mams. Nah, karena saya gak bisa banget ya pakai eyeliner yang di model-model Batwing gitu ya. Jadi nyobain nih gara-gara penasaran. Oke, untuk paket yang ketiga, ini saya beli wall sticker. Wall sticker motif kayu yang waktu itu sempat saya pakai untuk makeover headboard tempat tidur ya, Mams. Nah, ini seperti ini. Rencananya nanti mau bikin makeover lemari hias, atau meja hias. Nah lanjut, ini saya mau nyuci jeruk. Jadi ini jeruk peres ya, kesukaannya Syakil. Sebelum saya simpen di kulkas dan sebelum diperes juga, biasanya saya cuci dulu ya Mams. Jadi biar kalau misalnya ada kotoran-kotoran itu gak kecampur ke tangan kita pas lagi peres-peres. Bayang dong kalau misalkan belum dicuci pas kita peres-peres, kotorannya takutnya ngikut ya, larut gitu ke dalam jusnya. Nah ini Syakil lagi gaya, dia mau meres sendiri katanya. Terus sambil minta potongin semangka, maunya yang bentuk segitiga gitu, yang masih ada kulitnya kata dia. Dan untuk semangka, saya tahu dari Dr. Zaidul Akbar kalau misalnya buah-buahan yang bagus itu yang masih ada bijinya ya Mam. Karena zaman sekarang kan semangka atau buah apa ya, itu tuh kebanyakan tanpa biji ya. Tapi kalau untuk dimakan katanya bagusan yang masih ada bijinya gitu, yang lebih sehat. Walaupun banyak bijinya, susah makannya, tapi itu yang lebih sehat. Oke, minum jus jeruk dulu siang-siang. Terima kasih untuk Mam dan teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.